Saya harus ngelakuin ini. Kalau enggak akan banyak orang yang celaka bukan saya. Saya enggak mau itu. Tolong denger saya, Bu. Mas, aku mohon jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon jangan lakukan itu. Ku masih harapkanmu. Oke. Coba duluan ya. Dadah, Papa. Dadah, saya. Saya sengaja membayar semua makanan-makanan itu. Karena saya tahu kalau kalian pasti nggak akan sudi makan dari uang haram saya, kan? Oh iya. Makanannya udah saya bayar semua. Anggap aja ini hadiah buat Safa. Selamat menikmati. Makasih, Papa. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama, sayang. Terima kasih. Mbak, saya mau bayar bil makanan saya yang tadi. Tapi Pak, semua makanannya sudah dibayarkan. Balikin. Harus balikin semua orang itu ya. Saya nggak suka. Saya nggak suka dibayar semua orang tadi. Baik, Pak. Hitung, berapa? Tunggu, Pak. Enak kan? Total semuanya 2.545.000, Pak. Saya bayar pakai ini. Bentar ya, Pak. Ada apa, Mas? Itu si Gani. Dia sengaja bayar makanan kita. Karena dia tahu kan, kalau kita nggak suka dibayarin sama uang dia. Enak aja dia. Simba. Sabar. Jangan emosi. Aku nggak mau kalau kamu kenapa-napa gara-gara terlalu emosi. Iya, ya. Semua pembayarannya sudah selesai, Pak. Ini kartu dan resinya. Pembayaran sebelumnya saya donasikan ya, Pak. Terserah. Eta. Baik. Kasih, Mbak. Mama, kok Opa bayarin makanan kita lagi? Kan Papa udah bayarin makanan kita. Mungkin karena Opa cuma mau ngecek aja, Nak. Udah dibayar semua apa belum? Takutnya ada yang salah. Safa belum tahu bagaimana Mas Gani mendapatkan uang itu. Wajar kalau dia senang karena makanannya udah dibayar sama Mas Gani. Tapi tidak untuk aku, Mama dan juga Papa. Safa, tadi suka makanannya, enak? Suka. Enak nggak? Enak. Enak kan mana sama masakannya Om Bas? Ah, kayaknya makanannya Om Bas nggak enak ya, enakan makanan di sini ya? Sama aja kok Om, sama-sama enak. Apa iya? Gimana semuanya? Udah siap kita pulang? Iya, Pak. Yaudah, yuk kita masuk mobil. Yuk. Maaf, maaf, Pak. Sebentar ada pesan. Ini klinik tempat Nuna kerja. Nuna ditanyain katanya suruh ke sana sekarang. Ada hal penting yang mau dibicarakan sama dokternya. Oh, ya udah. Mama, Safa, dan Papa nggak boleh tahu kalau Mbak Clara minta aku menjadi saksi. Kalau sampai mereka tahu, pasti mereka akan khawatir.
Yaudah, kita duluan ya. Oh iya, baik pak. Nanti biar Bu Nuna saya antar aja naik motor biar lebih cepat. Iya, bagus. Hati-hati ya. Iya, hati-hati juga ya, ma. Ya. Pa. Sapa sama oma dulu ya, nak ya. Nanti mama susul ya. Mama ada urusan sebentar. Ya? Ya. Dadah. Dadah. Ayo Bun, saya antar naik motor. Iya Bas, sebenarnya tadi Mbak Clara ngabarin aku kalau dia minta aku untuk jadi saksi. Saksi soal kejadian semalam? Iya, makanya aku harus cepat ke sana. Ya, harus cepat, oke? Yuk. Bas. Itu, kok cuma ada satu helm di motor kamu? Aku gimana? Tapi tadi seingat saya bawa dua helm kok. Oh, itu cuma satu? Dicolong. Saya nggak ngerti, Bu. Gimana ya? Terus gimana dong? Kalau buru naik taksi gimana? Kira-kira keburu nggak? Ya, insya Allah keburu sih, Bas, kalau nggak macet. Taksi itu. Taksi! Yaudah, Bas. Aku duluan ya. Iya, saya ikutin Bu Nuna dari belakang. Oh, iya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ikuti, Bas. Siap, Bos. Kok rasanya ada yang aneh ya sama motor? Gasnya belum begini. Remnya belum juga. Kok Bas gak nyusul aku ya? Katanya tadi mau ngikutin dari belakang. Itu Bas. Kok motor itu aneh ya, Bu? Aneh? Maksudnya, Pak? Iya. Kayak nggak terkendali gitu, lihat aja tuh bu, bannya ngepot-ngepot. Apa remnya blong ya bu? Ya Allah, Pak itu teman saya, diikutin ya motornya Pak ya. Baik bu. Nggak bisa, motor ini semakin nggak terkendali. Jalan satu-satunya aku harus menjatuhkan diri sama motor ini. Nggak mungkin aku menjatuhkan motor ini di daerah sini. Aku harus mencari tempat sepi agar nggak melukai siapapun. Bas! Bas, kamu kenapa? Bu Nuna! Ada yang sabotase motor saya, Bu. Sebaiknya Bu Nuna mundur. Astagfirullahaladzim. Bas, Bas terus gimana dong, Bas? Kamu bisa celaka. Bu Nuna tolong dengar saya. Bu Nuna mundur aja, Bu. Saya harus menjatuhkan motor saya, Bu. Ya Allah, Bas. Bas, aku mohon jangan, Bas. Itu bahaya, Bas. Kamu bisa celaka, Bas, sekarang. Enggak, Bu. Saya harus ngelakuin ini. Kalau enggak akan banyak orang yang celaka, Bu, karena saya enggak mau itu. Tolong dengar saya, Bu. Bas, aku mohon jangan lakukan itu, Bas. Aku mohon jangan lakukan itu. Bu Nuna, kalau terjadi apa-apa sama saya, Bu Nuna harus ingat ini.
Saya sangat mencintai Bunda. I love you forever, matahariku.